The Hmong parakeets, also known as the Quaker parrot, is a small, red-green parrot with a grayish breast and greenish-yellow abdomen. Its average lifespan in a 20 until 30 years. In most taxonomies, it is classified as the only the member of the genus Myopsida. It originates from the temperate to subtropical areas of Argentina and the surrounding countries in the South America. Self-sustaining feral population occur in many places, mainly in North America and Europe. These small parakeet birds have a kingdom in Emelia, Pilum, Cardata, Class, Aves, Order, Psitta conformis. In the family Psittacidae, genus Myopsida, species M. Monachus. Nah, burung tersebut adalah burung Hmong parakeet, teman-teman. Jadi punya nama ilmiah Myopsida monachus. Jadi burung jenis parakeet atau Hmong parakeet ini memiliki panjang tubuh 29 cm atau 11 in. Itu rata-rata, teman-teman. Dengan panjang 48 cm atau 19 in, itu maksudnya panjang rentangan sayapnya. Dengan berat 100 gram atau 3,5 OZ. Biasanya burung betina itu 10-20% badannya itu lebih kecil, teman-teman. Cuman itu nggak bisa dipercaya karena lebih spesifik dan lebih akuratnya itu dilakukan tes DNA. Bagian atas burung ini berwarna hijau cerah. Dahi dan dadanya itu berwarna abu-abu pucat, teman-teman, dengan kerang yang lebih gelap. Tapi di bagian bawahnya itu identik dengan warna hijau cerah dan bahkan bisa sampai berwarna kuning. Memiliki juga ekor panjang dan sangat cantik. Ekologi dan perilakunya bagaimana? Di Argentina, Brazil, dan Uruguay, burung ini sering diburu dan dianggap sebagai burung hama di sana, teman-teman. Maksudnya burung hama, hama apa saja sih? Ya, biasanya hama pertanian, perkebunan, karena burung-burung ini juga suka memakan biji-bijian, teman-teman. Meledaknya populasi mereka di Amerika itu disebabkan oleh banyaknya hutan-hutan kayu putih, teman-teman. Tepatnya itu di Amerika Selatan, di bagian pedesaannya. Jadi di sana itu hutan kayu putih digunakan untuk produksi pulp kertas. Jadi sangat banyak sekali ditumbuhkan pohon-pohon kayu putih. Dan alhasil Hmong parakeet ini sangat suka dan ya bertempat tinggal di pohon tersebut. Jadinya populasinya sangat banyak sekali. Hmong parakeet ini sering juga berkunjung ke ladang-ladang jagung punya para petani. Cuman tidak dianggap sebagai hama serius karena nggak begitu merusak dan nggak begitu menghabiskan total jagung-jagung yang ada di sana. Burung ini salah satu burung yang menggunakan fasilitas manusia. Maksudnya gimana? Burung ini daripada membuat sarang untuk melubangi pohon, biasanya menggunakan sesuatu yang sudah dibuat manusia. Contohnya atap-atap rumah atau pohon yang sudah dibentuk oleh manusia dan mereka membuat sarang di tempat tersebut. Nah, kayak gitu. Spesies ini identik dengan koloni, teman-teman, yaitu berkelompok. Tetapi uniknya, burung Hmong parakeet ini membuat sarang massal secara besar tetapi dengan pintu yang berbeda-beda untuk setiap pasangan. Koloni burung ini di alam liar itu sangat besar, teman-teman. Jika mereka membuat sarang, itu hampir menyerupai mobil kecil dengan berbagai pintu dari setiap pasangan. Ya, bisa dibilang itu apartemen dari mereka. Sarang-sarang yang mereka buat banyak sekali menarik perhatian para burung lain, teman-teman, untuk menyewa atau menempati tempat tinggal mereka. Ya, contohnya saja seperti elang bersayap spot atau dengan nama ilmiah Spizopteryx sirsum cinta. Menarik perhatian bebek juga itik kuning dengan nama ilmiah Anas flavirostis. Dan bahkan mamalia pun tertarik dengan sarang yang mereka buat. 5 hingga 12 telurnya bisa menetas dalam jangka waktu hanya 24 hari, teman-teman. Hmong parakeet atau sering mereka sebut dengan parakeet tebing, ya sesuai namanya. Mereka juga suka bersarang di tebing-tebing, teman-teman. Di tebing itu ya di celah-celah tebingnya, seperti itu. Subspesies ini tidak menggunakan atau tidak membuat sarang secara komunal. Tapi pasangan individu masih suka
membuat sarang secara berdekatan, ya kayak layaknya tetangga gitu. Mong parakit ini, atau parakit birawan lah bahasa Indonesianya, itu burung yang sangat aktif, cerdas, dan pintar. Mereka juga dipelihara sebagai hewan peliharaan dengan kecerdasan mengembangkan kata per kata dengan frasa-frasa tertentu. Karena kemampuan untuk menirukan kata per kata dari frasa-frasa tersebutlah, burung mong parakit atau parakit birawan ini mengalahkan kakotail atau falk atau parakit Australia kebanyakan orang untuk dipelihara. Ia digolongkan dengan burung favorit sebagai burung yang bisa diajarkan untuk berbicara. Ya karena faktor tentang talkingnya tersebutlah, orang luar negeri sana suka untuk memelihara burung ini. Nah, jadi begitulah teman-teman, sedikit tentang burung mong parakit. Mungkin next kita akan lebih luas lagi, lebih mendetail lagi membahas tentang burung ini. Teman-teman jangan bosan-bosan kunjungi terus channel Denny Hendrawan. Next kita akan membahas burung-burung yang lain lagi. Semoga teman-teman terhibur dan jangan lupa tinggalkan subscribe-nya, oke? Okay? Like jika suka dan share jika teman-teman ingin share. Sampai berjumpa di video selanjutnya. See you next time dan bye-bye.